Baik kawan-kawan, ini kita sudah sampai di lokasi pembongkaran, lokasi Ericsson. Nah ini mobil pertama dari DFI yang akan dibongkar. Nah ini sudah terpasang 3 dari kemarin malam. Sekarang ini posisinya adalah girder keempat yang akan dipasang. Nah ini dia seperti ini, kita menggunakan 2 unit crane. Nah ini crane 150 ton merek Kobelco 7150, dan ini crane Sumitomo XCX 2800 atau crane 275 ton. Nah, ini proses bongkarnya seperti ini, dan posisi crane itu berhadapan kanan kiri, posisi berpantat-pantatan. Nah, nanti bagaimana proses pemasangannya, tetap stay di channel Benel Manik ini dengan cara kalian dukung terus channel Benel Manik dengan cara like, komen, dan subscribe kawan-kawan. Nah ini posisi gue di bawah girder yang sudah terpasang 3 yang kemarin malam, dan ini adalah girder keempat. Nah ini kawan-kawanku semua, sudah diangkat girdernya dari multi axle. Sekarang posisi Ericsson. Nah kalian perhatikan posisinya itu agak melintang dia, tidak sejajar, jadi agak, si crane 150 ini dia agak serong ke kanan, sementara si crane 275 ini serong ke kiri. Posisi girder juga tidak lurus, jadi dia seperti ini, harusnya lurus seperti ini, sekarang dia begini. Nah lurus seperti ini, jadi begini. Oke, ini masih proses berjalan nih. Jangan lupa kalian terus dukung channel Benel Manik dengan cara kalian like video ini, komen, serta di share ke sosial media kawan-kawan, dan juga dukung terus channel ini dengan subscribe tuh kawan-kawan, biar makin semangat, karena subscribe itu gratis. Kayaknya ya, girder keempat sudah terpasang dan sudah kita proses brushing ini. Nah tinggal metode girder kelima, karena bomnya agak tipis, jadi kayaknya kita posisi rubah lagi nih yang di crane 275 ton. Sekarang adalah proses pemasangan girder kelima di hari Minggu ini kawan-kawan. Ini proses pengiriman trip terakhir. Jadi total kita itu sudah mengirim 84 batang untuk girder PCU di proyek Flyover Cakung, dimana kita sudah melakukannya hampir 3 bulan belakangan ini. Nah ini proses pemasangannya di girder kelima tadi menggunakan multi axle dari BIP ini. Yang pertama kan dari DFI Aman Logistik, nah sekarang BIP. Ini juga persiapan untuk langsung sambung buntut di belakang sana. Di begitu seterusnya, nanti yang keenam juga sama, tapi mungkin metodenya berbeda. Kayaknya sepertinya akan masuk kepala dia. Nah, ini masih proses naik kawan-kawan. Memang terlalu sempit ini, jadi mesti hati-hati. Yeah.
Ini ditarik sling ini. Jadi ditarik biar enak. Mobil ketiga yang akan segera dibongkar. Ini multi axle ketiga penutup. Nah ini posisi ketiga ini agak susah, jadi ada perubahan kren. Nah ini krennya di 275 itu posisinya dibalik, ngetek dia. Nah ini juga agak mepet, nanti gimana prosesnya tetap tonton terus kawan-kawan. Girder terakhir yang akan segera di Erickson ini girder penutup, dibawa sama Pak Siregar Scania 420 multi axle turntable 66. Oke, jadi untuk girder ketiga metodenya ada perubahan. Nah si kren 150 dan kren 275 posisi mereka menutup unit multi axle tuh. Posisinya ditutup, si multi axle ditutup. Udah berapa rit awal dari sono? 84. Ya, kan dikasih pengawal, masa operator nggak kebagian bos? Pengawal. Jadi metode di terakhir ini memang agak ribet, posisi sempit dan juga lihat tuh, mepet sekali antara jendrik dan peer head ya. Ini lagi masa pengetesan, tipis-tipis kawan-kawan, tipis banget. Cukup tipis kawan-kawan. Di si kren total tutup akses dari multi axle. Oke, lewat. Nah tuh, tipis sekali, tipis. Jadi ini girder terakhir di Erickson, posisinya seperti ini. Jadi proses terakhir ini sedikit rumit kawan-kawan, tapi mudah-mudahan semua lancar. Nah ini girder PCU bentang penutup di girder ke 84. Jadi ini span terakhir, girder terakhir. Thank you.
sekitar semeter lagi sampai ini kawan-kawan, tinggal duduk aja. Tapi kita masih proses pendudukan girder ini. Nih. Nah, si kren 275 masih posisi swing. Posisiin mobil.